Dokter, gimana keadaan anak saya, dok? Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Pak. Maksudnya dokter gimana? Pasien alhamdulillah dalam keadaan stabil. Alhamdulillah ya Allah. Dok, terima kasih ya dok. Terima kasih dokter. Pasien sudah sadar. Karena lukanya tidak terlalu dalam, jadi hanya perlu beberapa jahitan saja. Oh ya, baik dok. Oke, saya permisi pak. Makasih dok. Makasih. Semua salah Indah kan? Semuanya jadi repot sampai Kailam dioperasi. Indah nggak mau beli es krim lagi. Bukan salah Indah dong sayang. Sayangannya mamaku gitu, masa gara-gara ini nggak makan es krim lagi nak? Indah kan nggak salah. Yang salah itu, yang nakal itu Tante Sukma. Iya sayang, karena gak bisa menerima takdirnya, akhirnya terjebak dalam perbuatan. Makanya Tante Sukma tuh jadi nekat. Enak ya, yang penting sekarang itu kita semua selamat. Kita semua diberi keselamatan oleh Allah, dilindungi Allah. Dan kita semua masih bisa berkumpul sama-sama di sini. Sayang, udah ya, Indah jangan nangis lagi. Iya Tante Mida, Indah kangen nih peluk sama Tante Mida sama Bu Dewi. Kita pelukan dulu. Ilham cepat sembuh ya, ya. Iya Om. Ini yang terakhir. Iya dong, harus. Makasih Ana. Makasih Ilham sayang. Papa bangga banget sama kamu. Kamu udah tanggung jawab mencari Indah. Sampai sekarang kamu jadi korbannya deh. Gak apa-apa, Pa. Papa jangan sedih terus. Kan ini udah tanggung jawabnya Ilham. Sebagai kakak tertua dari Indah dan Gilang. Amin. Semoga Gilang bisa mencontoh kamu ya Ilham. Pokoknya nanti kalau udah sembuh ya, nanti dibeliin sepatu yang baru. Langsung sembuh. Oh. Makasih Om. Langsung sembuh nih. Kasih Om, tapi Ilham gak mau hadiah yang mahal-mahal. Cukup liburan di taman komplek, bareng papa, sama mama Tari dan adik-adik Ilham. Ilham udah seneng kok. Masa liburan di taman komplek ya? Itu bukan liburan, yang ada olahraga pagi. Papa ada ide nih. Papa janji, kalau Indah sama Ilham udah sembuh, Papa ajakin kalian liburan di tempat yang seru banget. Gimana? Oke? Okay? Ya, bareng-bareng jalan-jalan ya? Indah sama Ilham masih senang. Iya dong, sama Gilang juga. Kamu cepat sembuh ya.